perairan laut Kepulauan Pulau Datu yang mana pada siang hari ini akan dilaksanakan penenggelaman kapal ikan ilegal negara asing yang telah inkrah dan akan ditenggelamkan pada siang hari ini. Dan penenggelaman ini sendiri dipimpin langsung oleh Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia ini, Ibu Susi Pujiastuti. Untuk pada siang hari ini ada 13 kapal yang akan ditenggelamkan pada siang hari ini di wilayah perairan Pulau Datu ini. Dan beginilah suasana di lokasi penenggelaman kapal dari PSDKP, Mas Budianto. Mas Budianto, ini kalau lokasi kita ini berada di mana sih, Mas? Ini tepatnya di perairan Tanjung Datu, Provinsi Kalimantan Barat. Sekitar 42 nautical mil dari kota Pontianak. Oh, Tanjung Datu, Mas, ya? Nah, untuk pada hari ini penenggelamannya, ini ada berapa kapal, Mas, yang kita bakal tenggelamkan? Ya, jadi tepat di tanggal 4 Mei 2019 ini, di perairan Tanjung Datu ditenggelamkan 13 kapal perikanan asing ilegal berbendera Vietnam. Ini tuh cara penenggelaman sendiri dengan cara seperti apa sih, Mas? Ya, jadi secara teknis penenggelamannya ini kapalnya dilubangi di bagian lambung bawahnya, kemudian diisi dengan pasir, kemudian diisi dengan air, sehingga kapal tidak mengalami kerusakan yang berat, sehingga bisa menjadi semacam terumbu karang buatan di dasar perairan untuk tempat tinggal ikan-ikan. Oh, berarti setiap hari nanti juga bisa untuk melestarikan biota laut yang ada di wilayah Kalimantan Barat sendiri, Mas, ya? Karena kan ikan itu sangat habitatnya adalah di terumbu karang. Ini bagian dari terumbu karang atau rumpon buatan. Berarti, Mas, kalau misalkan untuk tadi informasi sementara, apakah ada 50 lebih, Mas, ya, memang yang bakal kita musnahkan sendiri itu, Mas? Jadwalnya sendiri kapan-kapan gitu, ya? Secara keseluruhan sampai dengan saat ini direncanakan 51 untuk seluruh perairan Indonesia, tersebar di beberapa lokasi seperti halnya di Batam, Kepulauan Riau, Natuna, Kalimantan Barat sendiri. Kalimantan Barat sendiri. Untuk waktunya saat ini sudah ditentukan oleh Pontianak. Untuk yang selanjutnya masih dalam kita proses rencanakan. Oh, penyusunan jadwalnya itu. Iya. Oke, siap. Terima kasih, Mas Budianto. Sama-sama.